Sisa daun pepayanya, guys. Soal sambal ya, guys. Mari makan. Hari ini kita mau mukbang lagi, guys. Cuma mukbang kali ini spesial dan beda, guys. Hari ini saya mau mukbang batang pohon pepaya, guys. Ini mukbang sayuran mentah ya, guys. Wah. Saya lihat di YouTube itu ya, guys. Hebat itu, guys. Dia bisa makan batang pepaya gini, guys, yang rasanya pahit. Cuma saya mau ya, guys, ini perdana saya makan batang pohon pepaya, guys. Mentah ya, guys. Oke, sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Selesai. Rasanya, guys, menggelegar, guys. Ini saya makan sayuran mentahnya tanpa nasi ya, guys. Jadi saya langsung makan aja batang pepayanya ya, guys. Oke. Mari makan. Segar, guys. Tapi agak pahit sih, guys. Ya, guys. Soal sambal ya, guys. Ini ada sambal balado ya, guys. Daunnya ya. Pahit, guys. Kan? Ini daunnya ya, guys. Aduh, batang pepaya ini daunnya sekarang sisanya, guys. Sisa daun pepayanya, guys. Cocok cabai ya, guys. Segar-segar pahit. Cabai ya, guys. Sehat, guys. Kata orang makan daun pepaya itu sehat walaupun pahit, guys.
lebih pahit daunnya ya guys. Pahit sekali guys. Okay. Pokoknya seger guys. Hari ini spesial saya makan daun pepaya sama batang pepaya mentah ya guys. Semoga kalian di rumah terhibur dengan mukbang saya kali ini guys. Pahit guys, tapi saya mencobanya ya guys. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dadah. Thank you.